Yaqulu bakal ngendika ba'da hamdi ba'da hamdilil jalali ing dalem sawise muji marang terkang kagungan sifat agung musallian hale nyuwunakan tambahe rahmat Rabbin ngalan nabi ingatase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek buat kita jangan sampai lupa lagi ketika mendengar baik itu di televisi, di YouTube, di media apa saja, apalagi ketika kontak seperti ini, ya kita mendengarkan asmane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hukumnya itu apa? Harus membaca sholawat. Ada riwayat mengatakan andai kata ada orang mendengar ucapan sebutan kanjeng Nabi, orang jalan sholawat tak mati niku bakal diperlakukan no? Jadi sangat-sangat dianjurkan termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kanjeng Nabi mana diriwayatkan ketika kanjeng Nabi Isra Mi'raj nilai kebira malaikat kepada hormat. Jadi mungkin ya cara gambaran mungkin nggak gitu ya. Ada salah satu malaikat dia nomor galang arti
orang Nabi bahkan akan Nabi Lib dan Isroni Nabi Mi'raj ya. Akhirnya apa? Saya pemalaikat itu tuh barang itu tuh dihukum nang si jenis gunung apa lagi? Gunung apa? Nah terus apa? Malaikat Ben terus apa? Jalur apa? Tobat. Tapi terbaca pak maca solat. Malaikat besar besar sekali bacaan solat. Kenapa nih nanti ketika ingin dinaik? Wong sing paling korup ning kali ini hari kiamat. Ning posisi kubur sahabat. Wong sing akeh maca solat. Ini penting ya solat. Mat soko madun kawul kawula sifat yang abad asi rahmatil karimi kang kegoyong saking rahmate pangeran kang sifat lo loman ay ahmad kese ahmad Ibnu Abidir Rahimi yang jadi putra jendera yang abdur Rahimi Mbak Musonet pertama apa Bud? Muci ya. Muci yang siapa? Gusti Al Ustaz ini sebabkan Bud apa? Muci ini Gusti Al kan apa? 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 Mereka jendera ngerti puji pujian pujian apa pernah anak-anak koma ya mati ya anak-anak koma ya namanya dipuji api membuat elek jaga apa alham namanya apa-apa patek nak ya dengan dinyak nukong ya dengan saya yoking yuk menentukan loh alhamdulillah yang di puji main sebut apa alhamdulillah di puji di ina di elek sebutnya alhamdulillah nah pujian wah kasih ngomong kan nah ngepujian main kok ngecana alhamdulillah cara gampangnya mau ngapain lah orang direk menerah sombong anak apa yang bujian kan dari pasti setengah. Nyek ngomong dan sebagainya ya. Sebut Nabi alhamdulillah itu sesuai sing nyek kali kesel kan ya mau dibujuk ngomong sampe alhamdulillah alhamdulillah ya gue bujian kesalahan terus juga dalam sunat ya, tidak lupa ya itu dengan sholat sholawat bukan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pengarang kita maksud apa? Siapa? Maksud siapa main? Ahmad bin Abdir Abdiro ini pengarang Bang Sanofi. Masuk baca di sana. Abu Abul Fili Sulasi Abu Abul Fili utawi kiku bar merdalah dan piro piro bar defini as Sulasi kamu satel lu tofingil Sulasi fitlun ing dawu fitlun fi'lun utawi fi'il sulasiyun sifatnya fi'il sulasiyun tampung setuluh harafe ila yujarnutu tatkala dan sepeakan apa fi'il sulasi iku abu-abu utawi piro-piro berbe fi'il sulasi iku situ nononem kama kaya barang selama satu serotu kang bakal dan putu apa
Sehingga sulas, sulasi mujar, mujar. Definisinya fing kata mujarot apa? Fingil yang terdiri atau fingil yang harf asalnya ada di tiga, tiga sepi dari harf tambah. Tambah. Fingil ya fingil sulasiyun bongso telu harf harf asal. Yujarot do mujarot sing sepi sing harf tambah. Karena disebutna atau dinamakan fingil sulasi mujar. Bagaimana nabi rak? Enam abu-abu situ. Dikatakan kalau fingil bongso telu harafnya sepisnya haraf tambahan bukan mesti kudu tetapi salah si jine wazanan enam kan bakal diterangkan ono ing dawu palainu ila akhir sorof ya penting ya sorof ya belajar naun nahwu orang belajar sorof ya orang sempurna ya. Karena sorof karo nahwu karo sorof itu suatu ilmu paduan yang tidak bisa dipisahkan. Nahwu itu ibarat apa? Bapak ayah. Sedangkan sorof ibu. Itu tidak bisa dipisahkan. Sorof itu mengurusi terkait makna mana, arti arti. Jadi juga ngono juga harokat 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 tadi sih mama nah fi'lun kalimat kalimat apa mana sin, siapa? Ingat ini sin, ciri. Tanwin, tanwin ini ngarah apa? Yo. Subruwe. Jadi mungkin filut isim, tanda isim tanwin, tanwin ini ngarah apa? Fi'lun iya tanwinnya ini harap apa maksudnya astaga itu pun tanwinnya harap apa lam kemenan ini pada bentuk ya lam ya isinya semapa si anu si semufrad nantinya semufrad menunjukkan menunjukkan bagaimana soal itu tarif teman kurang ya lain mana uang Malaysia karena kurang semua kalau Arti artinya apa? Artinya apa? Wa malaysa tidak ada. Wa malaysa tidak ada sesuatu. Apa? Ma itu mau lagi isim artinya. Berarti apa? Eh kalima artinya kalima. Tidak ada kalima. Itu kalima. Malaysia mutanan, mutanan lorot wala majmungan dan tidak menunjukkan banyak wala mulhaqun bima dan tidak menunjukkan yang diserupakan dua atau banyak wala bima wala minal asma'i dan bukan menunjukkan
Asma awis sita tirto asman enam asma homsa dan sita itu simuf simuf ya sebetul simuf awis sita kan betul mana sita apa nih mana tarkib apa sih tarkib yuk tarkib apa sih itu sebab anu manggo nang kono dadi apa ya? Apa sih? Bener apa? Bener apa? Sun? Su? Susunan tarkib itu susunan tarkib fi'lun ya, ini kono tarkibnya dadi apa? Anu anu man? Bu? Mubtada, matinya mubtada. Matinya mubtada. Apa utau? Utau itu di mana? Taunya mubtada. Di bahasa Rafa, menang. Yo. Mubtada benar lah, ini jawabannya. Benar. Nanti yang mana? Di Pasirova, Doma. Pasirova? Iya. Bener apa? Mikir. Sumbu. Semuanya gue sumbu lagi. Sumbu. Man? Bener? Jawabannya gue? Bener apa? Yaitu mengenal ngerti yang berada satu karena itu satu berupa is isim yang kedua dibaca raf yang ketiga sepi dari ngambil raf atau jatuh pada permulaan kalim kalimat kemudian ditakoni tarkib mubtada itu kembali itu mengambil definisinya gunanya dia definisinya kayak apa bicara mubtada nah caranya mana mubtada apa lu tahu tapi tandanya lu tahu فالعينُ إن تفتح بمادٍ فسيري أو ضمة أو فافتح لها في الخبير فالعينُ من قلت وين فين إكو intuf taha lamun den waca fathah po ngain fing ini kono apa gimana nih ha niku dibaca fa a kan nasun apa in bimadin kelawan fi'il madi faksil nah dengan mana ini roh ini disukun makanya apa? Fi'il am mad faksil mongko moco kasro sir siro au duma utawa moco duma siro terus au faftah utawa maca fathah sira laha ing ngai bil ghabiri indal fi bin mudhar ujar ya apa gurune di kapan ana fi'il mati bangsa telu harafe sepi saking harap tambahan ing hale ngain fi'ile den waca fathah
kang mesti ngefingi mudore ono kang wibi noco pas asro jadi wazane fangala yafnil itu nah mudoro bayadri lang ono kang winoco dema jadi wazane fangala yaf mulu ya kalau kate di abis uding be pengalai nahu nasoro yang sur surulan ono kau yang contoh yang contoh fata jadi wazane fa mala ya pengal malu nahu fata ayaf cermati ya definisi ini apa keterangan di kapan cermati ya di kapan ono fiil mati jika ada fiil mati anggaran fiil mati bongso tulu harafe tadi apa fiil sulasi mujar mujarot si sebisa ngarap tambahan berarti anggar anak fiil sulasi mujarot ing hal yang fiil di nuwaco doma di mana ngain fiil mati ini dibaca dom doma apa fathah tadi apa fangal ngala fangala ngene dibaca kan ngono fat fa mongko ning fiil mudhari dua telu warna sing pertama apa dibaca ras asro ngain fiil mudhorone berarti apa yaf ni ngain iku lho ngilu yaf ngilu wazan maksudnya apa? Ngono. Doroba. Yatri. Sinama loro ngain fiil mudhorone dibaca doma. Doma. Beda apa? Ya. Mu. Ya. Mulu. Berarti maksudnya apa? Yang suru. Yang terakhir dibaca kas kasro ngain fiil mudhari fathah ada apa yaf nga ngal nga maksudnya apa yaf ta dikunjini kene ya dikunjini nanti ning ngain fiil mati ngain fiil mati dibaca fathah mongko ni fiil mudhari ngene ana telu wacan ngain pertama fiil mudhari dibaca kasro yang kedua dibaca dom doma yang ketiga dibaca kenapa ngelengi apa lah ya ngelengi kunci ini ngain fiil mudhari dibaca fathah apa kasro ya. Atau doma amal fatah ya ini ki simpulannya angger ngain fiil mati lagi ya fiil mati dibaca fat ha mongko ni fiil mudore mongko telung warna ngain fiil mudore dibaca kasro doma dan doma dan blok ya siap baca bismillahirrahmanirrahim ya qulu mongga batal nanti ko pada hamdi bil jalali dalam sari semuji marang datang kagungan sifat agung musallian alaih yunakan tambi rahmat tadim ngalan nabi ingat sekatin nabi wal alam bila bila luar dari kancet nabi sopo maksudun fi'lun indahu fi'lun fi'lun utai fi'il sulasi
khofin sulasi iku arwahu utawi piro-piro babefin sulasi iku situ nono nanam kama koyo barang silena satu suatu kang bakal tentu ropoma falmainu menggota ingin fingir iku intuf taha yento tenojo fatha opo ngain bimatin kelawan fingil mati faksir mongko mojo kasro siro au dumma uto maca doma siro au fafta uto mojo fatha siro laka ingain fil khobiri dalam fingil mutore. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ulu wala dil jalali musalliyan ala nabi wal ali abdun nasiru rahmatil karimi ay ahmadu banu abidil rahimi filun sulasiyu yujaradu awaluhu situn kama satu sadu falainu intu tabima difasiri awdumma awfafta lahafil khabiri salli wa sallim la iman ala mada salli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashab iman qadu ahada wal ali wal ashab iman qadu ahada. Selamat malam.